Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, para pemirsa Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal. Kita bertemu kembali dalam acara Ekonomi Islam yang membahas dan bersoal jawab tentang permasalahan keseharian kita yang kita hadapi, yang kita ingin solusi dalam syariat agama Allah, karena agama Allah Azza wa Jal mengatur kehidupan kita dari sekecil-kecilnya sampai yang sebesar-besarnya dalam seluruh aspek kehidupan kita. Maka bila ada dalam kehidupan kaum muslimin dan kaum muslimat permasalahan muamalat yang meragukan atau yang tidak tahu, tanyakanlah, karena ini bagian dari melaksanakan perintah Allah, fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Ya, fadhal, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Alhamdulillah kita sudah bisa bertemu lagi dengan pemirsa Fatwa TV kesayangan kita. Dan program kesayangan kita adalah Ekonomi Islam yang diasuh oleh Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi, MA, sebagai anggota Dewan Fatwa. Kali ini alhamdulillah kita bertemu lagi, dan pemirsa Fatwa TV sudah ada nih penelpon masuk. Belum saya umumkan nomor teleponnya. Alhamdulillah. Saya angkat ya, Ustadz, ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Fatwa TV. Baik. Mohon teleponnya ya, TV-nya dikecilkan ya. TV-nya dikecilkan dulu ya. Oke. Monggo silakan bertanya dengan Ustaz. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Seno dari Bekasi, Ustaz. Seno dari Bekasi. Fadhil, silakan. Iya, mau tanya terkait perubahan akad soal donasi. Pada saat kita membuka donasi untuk misalkan infak dan sedekah, terus kemudian pada saat uang sudah terkumpul oleh panitia atau pengurus, tiba-tiba uang tersebut digunakan untuk membantu orang, tapi bukan menginfak atau sedekah, tapi dipinjamkan, Ustaz. Tadi infaknya untuk operasional masjid atau untuk apa? Misalkan untuk sedekah Jumat. Untuk sedekah Jumat itu apa artinya? Untuk sedekah Jumat. Jadi apa itu sedekah Jumat? Jadi pada saat hari Jumat kita memberikan makanan gratis, kemudian membantu orang pada saat hari Jumat. Terus dana dikumpulkan, kemudian setelah dananya, terkumpul. Ya, dana terkumpul. Diberikan, dipinjamkan. Ada bagian uangnya kemudian di-split oleh panitia untuk dipinjamkan dengan maksud membantu orang yang sedang berkebutuhan. Kemudian risiko siapa yang menanggung kalau terjadi sesuatu? Bahasanya sih memang panitia atau pengurusnya, Ustaz. Okay. Akan saya jelaskan ya. Kemudian untuk ini, Ustaz, apakah ada amil sedekah, Ustaz? Karena setahu saya adanya amil zakat, tapi kalau amil sedekah itu ada apa enggak, Ustaz? Amil infak. Ya, amil infak. Alhamdulillah. Ya, terima kasih banyak. Jazakallahu khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Ustaz, jawabannya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'du. Bila sebuah yayasan, sebuah wadah mengumpulkan dana kaum muslimin untuk sebuah tujuan, maka yayasan dalam hal ini adalah amanah. Dia tidak boleh melakukan keluar dari amanahnya. Dan dampaknya, bila dia keluar dari amanah, maka dia menjadi akad menanggung risiko. Umpamanya, dia mengumpulkan dana sedekah kaum muslimin untuk diberikan dalam bentuk makan siang pada hari Jumat, seperti yang ditanyakan oleh Ahsyano tadi.
Hanya untuk itu boleh dilakukan. Ya. Maka tidak boleh dia pinjamkan ke pihak yang lain. Andai dia pinjamkan ke pihak yang lain, maka dia melanggar amanah. Dengan pelanggaran amanah tadi, maka dana yang di tangan panitia ini menjadi wajib dijamin. Kalau hilang, kalau dirampok, apapun yang terjadi, maka mereka wajib menggantinya. Memang mungkin tidak ada pihak yang mengaudit, tetapi mereka akan bertanggung jawab di depan Allah Azza wa Jal karena mereka tidak amanah. Karena mereka tidak amanah. Ini yang pertama. Yang kedua, bolehkah mereka juga mengambil bagian dari uang yang terkumpul dengan alasan sebagai amil sedekah atau amil infak? Ya. Allah Azza wa Jalla dalam masalah zakat, itu Allah yang menentukan uang zakat itu untuk siapa saja. Ketika Allah yang menentukan, maka tidak bisa keluar dari 8 ketentuan tadi. Kalau sedekah umum biasa yang Allah tidak tentukan siapa yang berhak menerimanya sesuai dengan persyaratan. Ini yang dikatakan Rasulullah, al-muslimuna ala syurutihim. Kaum muslimin itu sesuai dengan persyaratannya. Mereka di awal mempersyaratkan dananya untuk sedekah Jumat, maka harusnya tidak boleh untuk yang lain walaupun untuk biaya operasional para pihak yang bekerja di dana ini. Kecuali mereka mensyaratkan kepada para donatur bahwa sekitar 3 atau 5% dari setiap dana yang Anda setorkan kami potong untuk biaya operasional orang-orang yang bekerja dalam mengumpulkan dana sedekah tadi, itu boleh. Tapi bila tidak ada persyaratan itu dari awal, maka haram mereka mengambil uang tersebut untuk kepentingan mereka, walaupun untuk kepentingan para yang bekerja atau yang aktif di dalam pengumpulan dana tersebut. Wallahu a'lam taufiq. Alhamdulillah, Ustaz. Alhamdulillah sudah terjawab ya, Bapak Seno di Bekasi. Baiklah, Ustaz, ini sepertinya sudah ada antri lagi nih, Ustaz. Dari Ibu Fitri, Ustaz. Di Cianjur ya, Ibu Fitri. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum, salam, Pak Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Fitri. Tidak kedengaran suaranya. Pak Ustaz, saya sudah... Mohon maaf, ulang ya, ulang pertanyaannya, Ibu. Ya, sebentar ya, Bu. Ya, Pak. Saya udah ini, Pak, udah di Indonesia sekarang. Masya udah Allah. Di Cianjur. Waktu itu, kemarin itu saya mau membuka, sudah membuka di bank syariah. Tapi ya, saya sistemnya itu nitip aja, Pak Ustaz, dengan sistem wadiah. Apakah itu dibolehkan apa tidak, Pak Ustaz? Memang itu yang bagus. Oh, jadi gimana, ya, Pak? Memang itu produknya yang bagus. Itu produk yang bagus. Tidak ada pertambahan bagi para nasabah yang menabung, menyetorkan dananya ke bank syariah. Jadi saya tidak kena riba ya yang nitip itu. Kan Pak, tidak ada pertambahan. Tidak ada, Pak. Jadi iya, riba itu artinya bertambah. Cuman itunya tidak ada potongan, cuman saya nitip aja tabungannya seperti itu. Iya, boleh. Jazakallah khair. Jadi tidak ada riba ya, Pak Ustaz? Insyaallah, Ibu, tidak ada riba. Alhamdulillah. Jazakallah khair, Pak Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah. Pemirsa Fatwa TV, perlu diingatkan, ketika bertanya, yang detail, yang tenang cara bertanya ya, agar kami di sini, kru dan Ustadz Erwandi juga bisa menyimak dengan jelas apa yang menjadi pertanyaannya. Baiklah, pemirsa Fatwa TV, jangan lupa telepon interaktif kami di 021-849-41126. Saya ulang, 021-849-41126. Baiklah, alhamdulillah sudah ada yang masuk.
Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Iya, waalaikumsalam. Dari mana? Dari siapa? Di mana? Dari Pekanbaru, dari Umu Hansa. Umu Hansa di Pekanbaru. Baiklah, Umu Hansa. Apa yang mau ditanyakan? Monggo, silakan ditanyakan ke Ustadz Erwandi. Iya. Silakan. Sekarang kan buka ini kredit syar'i gitu kan. Halo? Ya, terus silakan, Ibu silakan. Buka kredit syar'i terus. Iya Ustaz. Jadi anak kan kerja sama teman Ustaz. Bagi hasilnya musyarakah gitu Ustaz 50-50. Terus kalau rugi bagaimana? Kalau rugi memang ditanggung bersama, Ustaz. Bertanggung bersama itu teman punya modal yang di-store juga atau tidak? Ada, Ustaz. Modalnya sama-sama 50-50. Sama-sama mengelola juga atau tidak? Teman anak kurang jarang-jarang ngelola gitu, Ustaz. Terus? Ya. Yang bergerak itu anak sendiri gitu. Cuman kalau ada yang kredit melalui beliau, beliau juga yang mengurus gitu, Ustaz. Ya, terus. Jadi di kami ada yang macet kan, Ustaz. Membeli peralatan untuk jualan seperti palung gitu, Ustaz. Nah, jadi ketika 2 bulan angsuran, dia nggak bisa lagi ngangsur karena usahanya nggak jalan, Ustaz. Itu bagaimana solusinya, Ustaz? Dalam akad perjanjiannya bagaimana kalau terjadi macet angsuran? Kalau terjadi macet angsuran itu kami buat 2 kali berturut-turut tidak membayar angsuran. Kami berhak mengambil barangnya dan kami jualkan kembali. Cuma nasabahnya tidak mau Ustaz, karena dia katanya masih bisa dipakai gitu. Dia jadi, nasabah tidak menyerahkan barang jaminan? Ada Ustaz, ada berupa BPKB motor. Ya, BPKB-nya itu yang dijual, motornya dijual untuk menutupi sisa hutangnya. Sama nasabahnya Ustaz. Apa? Motornya sama nasabahnya, BPKB-nya aja yang sama kita, Ustaz, yang kita pegang. Ya, berarti Anda hanya jual BPKB-nya saja. Motornya gimana Anda jual di tangan dia? Oh, gitu. Ya, jual BPKB-nya saja dapat uangnya, mungkin dapat 10.000, 20.000. Kemudian, katakan kepada dia masih kurang sisa utang kalian. Ini kesalahan Anda di dalam berdagang, Anda tidak mengamankan hak Anda. Harusnya Anda minta kepada dia garantor penjamin orang. Ketika dia mau prestasi, Anda bisa menagih kepada garantor membayarkannya dan nanti si garantor itu yang menagih kepada orang tadi. Satu. Selain itu, Anda minta farihanun maqbudah, barang jaminan yang Anda terima. Kalau di sini barang jaminannya tidak Anda terima, yang Anda terima hanya BPKB-nya. BPKB-nya harganya 10.000. Kalau ada yang mau beli 10.000. Jelas? Maka itu risiko yang harus dihadapi. Tunggulah sampai dia mampu membayar. Ya. Ya, iya. Yang kedua, Ustaz. Kalau misalnya ada nasabah yang melakukan percepatan pembayaran, Ustaz, itu boleh kita kasih diskon, Ustaz? Kalau tidak Anda kasih diskon, dia tidak akan membayar lebih cepat. Kalau Anda kasih diskon, pada saat itu Anda potong sebagian dari margin dan telaba, secara syar'i boleh. Yang tidak boleh kalau dipersyaratkan di awal akad. Kalau dalam perjanjian. Boleh kalau dipersyaratkan di awal, Ustaz? Di awal akad tidak boleh. Kalau di dalam akad Anda katakan, kalau nanti maju pembayarannya setiap bulan kami potong 2%, ini hukumnya haram. Tapi
tetap harganya umpamanya 10 juta. Ketika dia sudah membayar 2 juta dan dia ingin melunasi, dia minta potongan, Anda boleh memberikan potongan kalau Anda mau. Kalau Anda tidak mau beri potongan, tentu dia akan membayar seperti jadwal biasa. Boleh kita berarti akad di awal tapi tidak ditentukan gitu ya Ustaz ya. Apa yang boleh Ibu? Kasih katakan tidak boleh, Anda persyaratkan di awal bahwa kalau ada pembayaran maju akan ada potongan. Itu tidak boleh. Oh, tidak boleh ya Ustaz ya. Ha, tapi pada saat dia ingin membayar melunasi lebih percepat, tentu dia tidak mau akan membayar percepat kalau Anda tidak berikan potongan. Pada saat itu Anda berikan potongan, boleh. Oh gitu ya Ustaz. Terus Ustaz, kalau misalnya ada investasi Ustaz, misalnya dia investasi 20 juta dalam jangka 2 tahun. Itu kan investasinya kita kan memutarkan uangnya Ustaz. Kalau jika ada yang kredit, kita pakai uangnya gitu kan Ustaz dengan bagi hasil. Itu ketika di jalan 5 bulan Ustaz, kebetulan dia butuh uang. Jadi boleh dia ngambil duitnya itu Ustaz, yang diinsung yang sudah diakadkannya 20 juta selama 2 tahun itu Ustaz. Dia bukan ngambil duitnya. Modal Ustaz ya. Dia narik investasinya dia. Oh, dia bukan narik 20 juta Ustaz, ngicil nyariknya. Misalnya sebulan, dua bulan berikutnya misalnya 2 juta. Terus lagi butuh lagi, ditariknya lagi 3 juta Ustaz. Sementara uangnya berputar terus, udah terima angsuran, sudah terima ada yang kredit, ada terima lagi angsurannya, gitu Ustaz. Boleh kayak gitu Ustaz? Boleh, cuman cara menghitungnya yang penting Anda perhatikan. Ketika dia tarik, dia saham dia yang 20 juta tadi, ketika dia store saham 20 juta, itu berapa persen dari keseluruhan aset? Kalau umpamanya 10% dari keseluruhan aset. Paham? Paham atau tidak? Kurang paham, Ustaz. Oh, kurang paham saya. Ya kan gini, Ustaz. Investasi 20 juta. Ternyata ada yang kredit kulkas 5 juta. Terus udah jalan angsurannya selama 3 bulan. Kan uang yang di pencatatan kan sendiri, Ustaz. Jadi seluruh modal sama angsuran yang terima kan itu misalnya 7 juta. Terus bulan depan, bulan besoknya dia ngambil misalnya 3 juta. Berarti kan masih bersisa 4 juta dan modal beserta dengan keuntungan yang telah diputarkan gitu Ustaz. Tapi belum sampai 2 tahun Ustaz. Pertanyaannya kan tadi boleh atau tidak, jawabannya boleh. Cuman, cuman saya katakan cara menghitungnya bukan 20 juta uang dia. Uang dia 20 juta ketika dia store. Tapi ketika dia tarik, di waktu itu disesuaikan lagi 20 juta itu berapa persen dari keseluruhan aset modal perusahaan tadi. Oh gitu. Bisa jadi naik 20 jutanya, bisa jadi turun. Tapi dia tidak dicampurkan Ustaz, antara kas kami sama uang investasi kita, kami bedakan Ustaz. Dia siap seperti itu? Iya gimana Ustaz? Dari awal Anda seperti itu, bahwa dia hanya investasi kulkas saja atau ini aja gitu? Oh enggak, maksudnya itu boleh untuk yang... Kalau enggak berarti dia mau masuk investasi di seluruh perusahaan Anda. Kecuali Anda sampaikan dari awal, Anda tidak masuk dalam usaha kami, tapi kalau mau kami salurkan untuk yang kulkas ini. Untung resiko di sini Anda tanggung kita berdua. Tapi bila ada resiko, tidak masuk resikonya kepada usaha kami yang lain. Iya, ya memang seperti itu, Ustaz. Terus? Jadi itu kan ketika dia ngambil modal, di sebelum jangka waktu itu boleh ya Ustaz ya, tapi kami ngitungnya dari modalnya yang anak kurangi Ustaz. Nanti investasi 20 karena dia ngambil lagi 3 juta berarti tinggal 17 juta berarti modalnya. Seperti itu Ustaz. Betul tuh Ustaz. Salah. Salah Ustaz. Jadi total dari seluruh aset kami juga ya Ustaz. Tadi kata Anda bilang tidak. Ya udah dari
20 juta tadi, sekarang 20 juta jadi berapa? 20 juta kan di awal Anda belikan kulkas. Kulkas ya. Dijual berapa? Misalnya dijual 6 juta. 6 juta, 20 juta cuma dapat 6 juta kulkas. Ya, itu perkiraannya aja sih. Kami kan 3%. Ketika 20 juta tadi dibelikan kulkas, dijual dengan tidak tunai, dapat uangnya umpamanya 30 juta. Enggak loh, bukan itu, kan 20 juta. Dan kami beli kulkas harga 5 juta, berarti kan tinggal 15 juta, Ustaz. 15 juta, terus kan orang itu kan ngangsur setiap bulannya. Berarti kan uang dia, sebentar, bertambah 1 juta uangnya dia tadi? Iya. Berarti 21 juta uang dia? Iya, Ustaz. Ketika dia ambil di waktu itu, segitu. Ambilnya 5 juta, berarti tinggal berapa? Tapi berapa tinggal, Ibu? Gimana, Ustaz? Berapa sisanya, Ibu Hansa? Ya. Ya. Sisanya berapa, gimana? Ustaz nanya sisanya. Ya, tapi itu kan 21 berarti dikurang 5 juta ya, Ustaz, ya? Iya, 15 uangnya sekarang. Iya, Ustaz, benar. 15, 16 uangnya. Ya, di 16 juta. 16 lah uangnya, dia kan tambah tadi 1 juta. Iya, Ustaz. Cuman keuntungannya kan belum langsung didapat, Ustaz. Nilai uangnya memang tidak langsung didapat, tapi nilai uangnya sekarang kan sudah 21. Oh gitu ya, Ustaz, ya? Ya iyalah. Kan saya katakan boleh, tapi Anda bisa nggak ngitungnya? Oh gitu. Dan kalau Anda nggak bisa ngitungnya, jangan. Oh, berarti langsung kita hitung di total keuntungan yang diperkirakan ya, Ustaz, ya? Iya. Oh, begitu ya, Ustaz, ya. Sudah itu jelas, bukan ya? Untung diperkirakan, itu untung disepakati. Karena ketika ya, sudah terjadi jual beli, itu si pembeli wajib membayar. Iya, Ustaz. Berarti sudah untung, cuman belum dipegang uangnya. Oh iya. Kalau terjadi kerugian, misalnya orang itu macet, berarti sama-sama menanggung ya, Ustaz, ya? Iya. Tergantung kesepakatan yang telah diakadkan, misalnya pembagian 60-40 gitu. Iya. Umu Hansa, sudah cukup jelas? Oh, iya, sudah iya, cukup jelas ya. Terima kasih banyak, jazakillah khair atas partisipasinya. Kami beri kesempatan ya untuk yang lain telepon ya. Terima kasih, silakan telepon lagi minggu depan jika ada yang perlu solusi dari Ustadz Erwandi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Pemirsa Fatwa TV, itu tadi yang sudah di persoalan yang ditemukan oleh Umu Hansa. Baiklah, ada penelpon baru. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Ya, dari siapa, di mana? Dari Sukirno, dari Medan. Siapa, maaf? Sukirno. Sukirno, di Medan. Ya. Baiklah. Ya. Baiklah, TV-nya dikecilkan suaranya atau YouTube-nya dikecilkan volumenya ya. Bicara dengan Ustaz via handphone saja atau via telepon saja. Baiklah, silakan berbicara dengan Ustaz Erwandi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini mau nanya tentang cerita kredit macet. Tidak jadi kereta itu dipakai tidak lunas, Pak Ustaz. Kenapa? Kereta itu dipakai tidak lunas. Anda beli kereta atau menjual kereta? Kredit. Bapak Sukirno, tolong YouTube atau televisinya di kecilkan betul-betul kecil volumenya ya. Dengar Ustadz Erwandi dari teleponnya saja ya. Dengar Ustadz Erwandi dari telepon saja, TV atau YouTube itu dikecilkan ya. Oke, Pak. Kecilkan, dimatikan juga nggak apa-apa. Yang penting teleponnya tetap menyala.
Dengarkan suara Ustadz Erwandi dan suara Bapak Sukirno sendiri via telepon saja. Baiklah. Ya. Silakan, silakan. Gini, Pak. Iya. Saya kredit kereta tidak lunas. Anda beli kereta dengan mencicil belum lunas? Iya. Terus? Ya, tidak lunas sampai sekarang, tapi sudah bisa pakai, gitu. Belum lunas? Iya. Ya, dilunasi. Karena udah lama, Pak Ustaz. Karena kami pindah itu, masalahnya gitu. Iya. Keretanya, barang yang dibeli dengan tidak tunai, itu milik pembeli. Milik penjual adalah piutang. Belum Anda lunasi di dunia, di akhirat akan Anda lunasi dengan pahala kalau Anda miliki pahala di akhirat. Kalau tidak, Anda ambil dosa si penjual tadi dan Anda pikul dosanya. Jadi selama ini, Pak, selama kamu masih saya pakai, gimana aku minta, Pak? Halal Anda pakai, tetapi Anda wajib membayar piutang secepatnya. Oh, okay. Menjawab hutang cepatnya. Makasih, Ustaz. Iya. Alhamdulillah. Jazakallahu khair. Bapak Sukirno di Medan. Pemirsa Fatwa TV, kami masih menunggu partisipasi pertanyaannya. Jika memang ada ingin berkonsultasi dengan Ustaz Erwandi di 021-849-41126. Baiklah, ada penelpon masuk. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Dari siapa, di mana? Dari Mutiah di Bekasi. Mutiah di Bekasi. Ya. Baik, Umum Mutiah. Ya, volume YouTube dan TV dikecilkan betul-betul ya. Hanya bicara dengan Ustaz Remandi via telepon saja ya. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya Ustaz, misalnya Ana beli, Ana sebetulnya jual barang. Tapi saat ini barangnya nggak ada di Ana, harus dipesan dulu. Tapi nanti Ana pesan ke agen tanah, nah terus sudah ada konsumen yang pesan, jadi Ana pesan ke agen tanah, terus nanti Ana langsung kirim ke yang pesan barang. Jadi barang itu nggak Ana pegang dulu. Barangnya butuh dibuat atau sudah ready stock? Udah jadi stok. Kemudian ini tidak boleh Anda lakukan karena ketika Anda menjual dengan konsumen Anda, Anda belum memiliki barang. Hakim Nizam. Tapi syarat, jadi Anda nggak menerima uang dari konsumen tersebut setelah barang itu nyampe di konsumen tersebut. Jadi Anda bayar dulu ke agen. Nanti kalau misal agen udah kirim ke konsumen, baru konsumen bayar ke Anda gitu. Kalau konsumen nggak jadi, gimana? Insya Allah sih jadi, Ustaz. Kalau insya Allah jadi, berarti Anda sudah ada akad dengan konsumen. Walaupun dia belum bayar. Itu tidak boleh. Oh, tidak boleh, Ustaz. Tidak boleh. Ya. Tapi kalau dia nanti nggak jadi, nggak ada masalah, ya, itu boleh. Anda katakan, asal Anda pesan, itu saya belum jual karena saya belum memiliki barang. Setelah Anda beli dan Anda terima barangnya, baru Anda konfirmasi ke dia. Bagaimana, jadi beli barang atau tidak? Kalau dia katakan jadi, baru terjadi akad, ya Anda serahkan barang, minta uang ke dia. Jadi kalau misalnya tetap terjadi kayak gitu, masih boleh ya Ustaz? Yang kayak gimana? Yang maksudnya Anda langsung ngirim barang dari agen ke konsumen. Tidak boleh. Anda menjualkan aja ke konsumen tadi tidak boleh. Anda pergi beli dulu, terima barang, sudah terima barang, baru Anda jual ke konsumen Anda. Mau Anda yang mengirimkan, mau si agen mengirimkan, terserah. Tapi barang sudah di tangan Anda, sudah Anda terima. Kalau misalnya barangnya dalam bentuk harus dibuat, baru boleh ya, Ustaz? Iya. Syukuran Ustaz. Jazakallahu khair Ibu Mutiah di Bekasi. Baiklah pemirsa Fatwa TV, kami masih tunggu partisipasinya di 021
849-411-21126. Untuk diingatkan kembali bagi penelpon, kecilkan volume televisi Anda, berbicara dengan Ustadz Erwandi melalui handphone saja. Baik. Nah, baiklah, kami terima telepon sekarang. Assalamualaikum Fatwa TV. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana? Dari Nur Baiti di Pasar Bo. Nur Baiti di Pasar Bo. Baiklah, Ibu Nur Baiti, silakan bertanya dengan Ustadz Erwandi. Halo, assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau tanya. Saya punya bisnis kos-kosan, Ustadz. Gimana ya caranya saya biar usaha saya itu dapat gimana ya, sesuai dengan syariat Islam dan dapat ridhonya Allah gitu maksudnya. Jadi saya tuh dapat ridho dari Allah gitu loh maksudnya. Allah ikut dilibatkan gitu loh. Ya, kalau sebuah usaha ingin diridhai oleh Allah Azza wa Jal dan mendapatkan rezeki yang halal, tentu kaedah-kaedah yang dijelaskan oleh para ulama yang mereka ambil dari Al-Quran dan Sunnah wajib Anda terapkan dalam usaha Anda tadi. Di mana usaha tersebut bergerak di bidang yang halal, tidak ada unsur ribanya, tidak ada unsur gharar, qimar, tidak ada unsur kezalimannya kepada pihak lain, ya, maka semoga diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Bagaimana Ibu Nur Baiti, sudah cukup jelas? Bisa lebih spesifik lagi? Mungkin ada yang mau ditanyakan lebih spesifik ya, kalau, lagi? Apa bisa nggak kalau misalnya biar ada apa ya, zakat, infak atau sedekah yang mesti saya keluarkan dari bisnis itu? Zakat ada, tapi kalau pertama tadi saya katakan bahwa terbebas dari hal-hal yang haram dalam usaha tadi. Karena kalau sebuah usaha yang haram, zakat tidak boleh dikeluarkan dari harta yang haram. Insya Allah kan saya, kalau menurut saya sih halal ya, karena kan memang itu dari usaha saya sendiri, uang saya sendiri. Dan ya seperti di jasa kos-kosan lain ya, saya hanya menyewakan pada seorang gitu loh. Nah itu masih ada infak zakat atau sedekahnya enggak gitu Ustaz? Kalau menurut Anda halal, ada zakat tentu. Kewajiban dari Allah kepada makhluknya yang memenuhi syarat tadi. Ini yang Anda usaha, Anda jual jasa kan ya? Iya, jasa kos. Berarti yang Anda dapatkan hanya rupiah? Iya. Ya? Nilai rupiah ini digabung dengan uang Anda yang lain sampai tidak senilai 85 gram emas, sekitar 60 juta. Dalam 60 juta dalam berapa lama nih Pak Ustaz? Sekarang di tangan Anda ada enggak 60 juta? Enggak ada. Kalau enggak ada, tidak ada kewajiban zakat. Paling ya pendapatan sebulan itu hanya 12 juta. Tidak ada kewajiban zakat. Tapi kalau mau infak sedekah nggak apa-apa ya Ustaz? Silahkan, tapi tidak wajib. Oh gitu. Terus ada syaratnya nggak Ustaz kalau saya? Nah kan istilahnya kalau kita bisnis kos itu kan bermuamalah ya, itu ada apakah harus muslim atau non muslim atau gimana Pak Ustaz gitu? Boleh bertransaksi dengan non muslim. Oh, boleh ya Pak Ustaz ya? Boleh. Oh, alhamdulillah kan gitu. Sudah ya, jelas ya, Ibu Nur Baiti bagaimana? Iya, jelas. Sudah jelas Pak Ustaz. Sudah cukup? Ya. Baiklah. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa Fatwa TV. Nah, kami sudah kedatangan kamu lagi nih. Silakan. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Fatwa TV.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana? Dari Pak Yasin, Nongko Cacat, Pasuruan. Pak Yasin di Pasuruan. Iya. Baik, Pak. TV-nya dikecilkan volumenya. Ya, ya, iya. Bicara atau mendengarkan suara Ustadz Erwandi melalui telepon saja ya, Pak. Iya. Monggo, bicara dengan Ustadz Erwandi. Silakan waktunya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak Yasin. Ustadz, ini ya. Saya minjamkan uang ke orang 5 juta. Iya. Selama 1 tahun, saya suruh bayarnya 6 juta setengah. Terus? Cuman selama, akadnya yang 1 juta setengah saya simpen selama, nanti kalau 3 tahun, yang 4 juta setengah saya kembalikan. Penuh, boleh nggak? Oh, yang 4 juta? 4 juta setengah, kan selama setahun 1 juta setengah lebihnya. 3 tahun, 4 juta setengah. Terus ya. Yang 4 juta setengah, 3 tahun yang akan datang, saya kembalikan semuanya. Tidak boleh dari awal, Pak Yasin, karena ini hukumnya haram, yaitu riba. Jelas? Iya. Ya, karena itu Allah mengharamkannya. Yang penting, Anda pinjamkan 5 juta, udah 5 juta aja yang Anda terima. Ayo saya disimpankan, dikembalikan lagi, itu nggak boleh. Ya, dari awal kan Anda kesepakatannya harus bayar lebih 6 juta setengah, kan ya? Ya, itu sudah berdosa. Terus kalau yang lebih itu berarti harus saya kembalikan ke orang sekarang ya? Iya, kalau orang-orangnya tahu, wajib Anda kembalikan sekarang kelebihannya itu. Iya, sudah kesepakatan memang dulu. Iya, kesepakatannya kesepakatan yang dilarang oleh Allah Azza wa Jal. Iya. Kata Rasulullah SAW, kullu syartin laisa fi kitabillah wa huwa batil wa in kana mi'ata syart. Kesepakatan yang dibuat yang tidak diridai oleh Allah Azza wa Jal batal walaupun 100 persyaratannya. Makasih. Ya, Pak Yasin. Ya. Harus saya kembalikan berarti ya. Iya. Iya, Pak Yasin. Secepatnya, Pak Yasin ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yasin, Pasuruan ya. Alhamdulillah sudah dapat pencerahannya dari Ustadz Erwandi. Baiklah pemirsa Fatwa TV yang masih ingin berpartisipasi, insya Allah kami masih memiliki waktu. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Baiklah, dari siapa di mana? Yusrizal di Lampung. Dari Yusrizal di Lampung. Baiklah, Bapak Yusrizal, dengarkan suara Ustadz Erwandi hanya melalui telepon saja ya. Suara TV-nya dikecilkan tuh. Nah, ya. Suara TV-nya dikecilkan atau ada gadget-nya dikecilkan. Kecilkan. Silakan, Bapak Yusrizal. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya usaha di bidang bengkel las gitu, Pak. Bengkel las, terus? Jadi masalah pembelian banyakkan konsumen itu diangsur, Pak. Bagaimana, Pak? Boleh. Dengan syarat Anda tidak menambahkan biayanya kalau dia terlambat membayar. Harganya Anda naikkan daripada yang tunai juga boleh. Apanya Anda katakan, Pak, mau bayar tunai apa diangsur? Tadi ya, saya angsur berapa bulan lamanya? Tadi ya, sekitar 3 hari lah. Kalau 3 hari mungkin harganya biasa. Tapi kalau dibilang sebulan saya bayarnya, Pak, nanti gajian bulan depan. Kalau gitu, mohon maaf, Pak. Kami harganya beda kalau tidak tunai. Anda naikkan umpamanya 5%, boleh. Atau 10% asal dia redo, boleh. Kalau akadnya itu, Pak, cash, tapi dia setelah selesai, itu diangsur 10 kali, Pak. Jadi, cash, tapi diangsur 10 kali? Awalnya tadinya cash. Terus ternyata diangsur 10 kali. Tidak ada penambahan. Boleh, kalau tidak ada penambahan, boleh. Tapi kalau awalnya cash, kemudian sudah disepakati, lalu dia membayarnya diangsur, Anda tambahkan, itu menjadi riba. Tapi kalau dari awal menyatakannya,
itu tidak riba. Kalau dari awal beda harga cash dengan kredit bagaimana Pak Ustaz? Itu boleh. Tidak masuk riba itu Pak? Tidak. Oh iya. Terima kasih banyak Pak Ustaz. Iya Pak Yus. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Yusra, Yus Rizal di Lampung, terima kasih banyak atas partisipasinya. Baiklah pemirsa Falpa TV. Kami coba angkat satu lagi nih. Ini perempuan terakhir ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dari siapa, di mana? Dari Abu Abad dari Pekanbaru. Abu Abad di Pekanbaru. Baiklah, volume TV-nya dikecilkan ya. Baiklah, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, bolehkah harta tiba, tapi datangnya itu bukan kita sengaja, ada harta riba, boleh nggak untuk bayar pajak kendaraan bermotor gitu? Pajak tanah. Riba maksudnya ini apa? Ya, riba lah seperti kasus misalkan saya di PHK sama perusahaan, itu kan ada dapat sesuatu, tapi kan ada yang kelebihannya dari yang seharusnya saya dapat, itu kan haram tuh. Berarti kan nggak saya kendaki, tapi datang sendiri gitu kan. Yeah. Harus kita terima gitu kan. Itu dana pengembangannya, kalau Anda masih bisa bertahan hidup nggak dengan setahun ke depan dengan dana pokok dari pensiunan tadi. Umpamanya dananya Anda terima 500 juta. Pengembangan ribanya ada 10%, berarti 50 juta. Dengan 450 kan Anda bisa hidup setahun kan ya? Bisa. Kalau bisa, maka yang ribanya ini diberikan kepada fakir miskin. Oh, dan fakir miskin aja. Jadi nggak bisa dipakai untuk bayar pajak itu, nggak boleh ya sudah? Wallahu'alam, sebagian ulama membolehkan, sebagian mengatakan tidak. Oh, tidak, begitu ya. Kecuali kondisi Anda tidak mampu. Ya maksudnya ya enggak seluruhnya gitu, maksudnya ya ada pula kan mungkin yang ke arah situ gitu. Jadi ada perbedaan pendapat ya Ustaz ya. Iya. Baiklah. Ya terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abu Abad ya. Terima kasih Bapak Abu Abad. Itu adalah pemirsa Fatwa TV, itu adalah penelpon terakhir di acara Ekonomi Islam yang diasuh oleh Ustadz Erwandi Tarmizi. Monggo Ustadz Erwandi dikasih kata penutupnya. Ya, semoga kita semuanya kaum muslimin kaum muslimat ditunjukkan oleh Allah Azza wa Jal jalan kebaikan mencari harta dan mendistribusikan harta selagi hidup di dunia ini, sehingga harta kita mengantarkan kita ke dalam kiran Allah dan surga Allah di akhirat nanti. Wallahu wali taufiq. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.